Rasam, pria berusia 68 tahun, warga kampung Cimengger, Desa Bulakan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian leher. Pelaku pembacokan ternyata keponakannya sendiri bernama Hairul Anwar, warga Desa Pasir Kadu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang. Penganiayaan tersebut bermula dari adanya perselisihan antara pelaku dan korban yang dipicu oleh rebutan tanah warisan. Tidak lama setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku di tempat tinggalnya. Kepada polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya telah menganiaya pamannya sendiri. Usai ditangkap, pelaku mengaku menyesal telah membacok pamannya sendiri. Bacoknya dari belakang itu, Pak? Dari mana ya? Pinggir. Iyalah, bisa dikatakan seperti itu. Berapa kali ngebacok? Kalau seingat saya, satu kali, Pak. Seingat saya. Nyesel apa itu? Nyesel banget, Pak. Itu uang saya. Pemicunya apa sih sehingga tega ngebacok uang sendiri? Kalau dia makan, kalau ngomong itu apa-apa kumaha aing. Kalau bahasa Sundanya itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku hanya sekali membacok pamannya pada bagian leher. Akibat perbuatannya, pelaku juga terancam hukuman 5 tahun penjara. Yang terima gadai sama korban datang ke pelaku. Di situ ada bahasa yang tidak enak. Itu sawah gimana saya? Maksud si korban. Pelaku tidak terima karena lagi babat rumput, emosi dengar omongan korban langsung adanya pembacokan. Meski mengalami luka parah, beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Berkah Pandeglang. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.